walaupun bukan last, tetapi dengan i'tiqad dan pegangan daripada kalimah la ilaha tu, dia berpegang sampai hari mati dia, dan dia tak berkata, tak mengucapkan perkataan ataupun perbuatan yang boleh membatalkan i'tiqad tu, maka dia dikira sebagai mati dalam kalimah la ilallah. Faham tak? Baik, maksud semua. Kerana pentingnya mati atas kalimah ini, maka Nabi SAW menyuruh agar diajarkan kepada orang yang hampir mati dengan kalimah tersebut. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, kata Nabi SAW. Ni dia punya laqinu ni yang kita ambil perkataan talqin tu. Talqinkanlah. Talqin, kita buat talqin, kita baca talqin kat kubur. Talqin ini ialah mengajar orang yang nak mati, mengajar panggil talqin. Mana ni? Pergi kat orang nak mati tu, kata Nabi SAW, talqinkan, ajarkan orang-orang yang hampir di kalangan kamu, orang yang hampir mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Bisik dia, la ilaha illallah. Ulama ajak cara dia. Tengok dia duduk takik dah. Macam tu kan lebih kurang, saya pun tak tahu kan. Macam-macam bisik orang kan. Pergi kat telinga dia, pelan-pelan, la ilaha illallah. Diam sat. Diam sat, bagi dia sambut dulu. Kalau dia mampu sebut la ilaha illallah, tak apa. Kadang-kadang dia tak mampu sebut, dia hangguk. Ataupun nampak mulut dia duduk bergerak-bergerak macam dia. Dia nak cakap. Dia nak kata tapi dia tak boleh nak sebut. Kalau tuan-tuan tengok, antara perkataan yang paling mudah kita sebut dalam lafaz zikir, la ilallah boleh sebut dia. Mudah. Perlu tak gerak mulut? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lidah bergerak, mulut tutup. Subhanallah. Subhanallah. Mulut muncul. Kan? Mulut tutup. Tengok ni. Allahu Akbar. Tengok, tengok. La ilallah. La ilallah macam mana? La ilaha illallah. Yang bergerak apa? Lidah. Macam mana Allah nak permudahkan perkataan tersebut? La ilaha illallah. Sehingga ulama sebut tuan-tuan, perkataan la ilaha illallah itu ialah exercise jantung. Lagu mana tuan-tuan pergi baca, saya baca satu kajian dia sebut sebuah perkataan ni, dia akan pergi sampai ke jantung dia punya, dia punya exercise dia. Dia punya apa ni? Allah maksud sebab apa ni? Apa? Exercise dalam bahasa Melayu boleh ni? Senaman. Dia nak. Gitu. Dia cari dia. Saya ingat tu, ada sekali seorang ustaz tu sebut dia, tak ada kajian dia buat dengan perkataan la ilallah tu. Tak payah gerak mulut, hanya lidah je bergerak. Faham ni? Tuan-tuan bisik kat dia, la ilaha illallah. Tak payah dia sebut, ayah mengucap ayah, tak sedar sebut. Maknanya, pakcik mengucap pakcik, mengucap pakcik, mengucap pakcik. Kicak-kicak apa dia ingat? Tak sedut sembang dengan dia, sebutnya. Pakcik, siapa yang mengucapkan kalimah la ilah di hujung usianya, maka masuk syurga dia pakcik. Tak sedut, tak sekirah kat dia lah. Ni, pihak abang ada, la ilah illallah. Dia pun hangguk. Kalau dia respon, dia hangguk ataupun dia kata, dia kata la ilah illallah, tuan-tuan tak payah ajak dia dah. Tak payah duduk sembang. Biar sampai dia akhir last tu dengan perkataan tu je. Faham ni? La ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Alhamdulillah, ayah mengucap juga akhirnya. Ayah ni cik nak tanya ni, dia menang, ayah dah sebut dah apa mak. Ni tanah kita tu nak kira ke mana? Dia tak payah duduk sembang dah. Kira last dia sebut la ilaha illallah tu habis, dia respon saja, tak payah sembang dah. Tak payah cakap dah. Faham tak? Musalli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW ajak macam tu. Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, ajarlah orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Sahih Muslim, disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Menurut sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Qastalani,
Ketika mengajarkan itu, tidak disunatkan untuk menambah kalimat Muhammadur Rasulullah, kerana dia tidak disuruh oleh hadis-hadis. Hadis tadi suruh hanya apa? La ilaha illallah. Pemudahkannya. Pemudahkannya. Allahumma salli wasallim. Ada seorang kawan, saya tak ingat kisah siapa. Memang last tu Allah, 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 sampai dia mati. Saya tak ingat siapa punya kisah. Tak berapa lama, tak berapa lama buat ni. Sampai last tu Allah, Allah, saya tak ingat siapa. Subhanallah dan sebagainya. Kira elok lah tu. Tu kira elok tu. Kalau dia boleh sebut la ilaha illallah. Hadis cerita siapa yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Takat tu. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis ni cerita apa? Takat mana sebut? La ilaha illallah. Takat tu ya. Tidak disunatkan, tidak diperintahkan untuk menambah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mati sebut ujung usia dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perfect, sempurna. Tapi kalau dia sebut la ilaha illallah, cukup dah, memadai dah untuk dia. Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga dia. Nabi suruh ajak pun la ilah. Maka sebab itulah ulama kata apa, di antaranya Imam Al-Qastalani, dia sebut tak payah duk tambah Muhammad Rasulullah, tak perlulah. Cukup setakat la ilah illallah saja, sebab hadis pun sebut takat la ilaha illallah saja. Nah, salli Allah syamah. Ingat tu, tuan-tuan, kot nanti ada waktu yang nak kena duduk suasana tu. Nah, tuan-tuan, apa ni, mak ayah kita ke uzur kan, dah duduk dalam keadaan yang macam tu kan. Tuan-tuan, mana tahu tuan-tuan pergi duduk kat tepi dia, ingat hadis ni. Ajak apa? Laqinu, ajak dia apa? Mautakum. Orang-orang yang nak berhadapan dengan kematian, ajak apa? La ilallah. Pi, macam mana? La ilaha illallah. Lepas tu diam sat. Dia tak jawab lagi, ulang balik la ilaha illallah. Diam sat. Tuan-tuan, nah, jangan duduk bising-bising dekat-dekat tempat dia. Jangan duduk berimpun ramai-ramai, duduk sembang-sembang. Kalau nak baca Quran, biar baca dengan tertib. Ada orang baca Yasin, baca ramai-ramai bagi serentak supaya mudah dia ikut, supaya mudah dia faham. Kau ni baca Yasin mula, kau ni masuk baca mula balik, kau ni baca balik sampai jadi tak dengar bunyi apa. Nah, salli ala sayyidina. Kata Nabi SAW satu riwayat, iqra'ul Yasin ala mautikum. Bacalah Yasin kepada orang yang dekat dengan mati dengan kamu. Itu di antara amalan. Bila kita tengok ada orang yang nak mati, berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan sakaratul maut, memang disuruh pada kita untuk baca Yasin. Tapi biar baca dengan tertib. Biar baca dengan tertib. Kalau boleh ramai-ramai baca, baca jangan terlalu kuat. Baca bagi dengan nada yang sesuai, nada yang lembut. Faham tak ni? Bagi baca elok-elok, sempurna. Kalau nak baca ramai-ramai pun, mungkin baca sana sikit, baca dengan baca yang sekadar dia untuk mendengar. Ambil seorang yang khari sikit, yang baca yang sedap sikit, duduk di hujung kepala dia untuk baca supaya tenang hati dia. Faham tak ni? Salam alaikum Muhammad. Dan bila tengok dalam keadaan dia dah nazak sebagainya, pergi duduk kat telinga dia, talqin kan dia. La ilaha illallah. Elakkan daripada duduk cakap benda-benda tak sepatutnya, elakkan daripada duduk sembang-sembang dan sebagainya, buat benda tu. Dia kata sebut kat dia, lepas tu diam, Ustaz. Sebut kat dia sekali, lepas tu diam, Ustaz. Ha tu. Sampailah dia tutup kalimat dengan la ilallah. Kalau dia sebut la ilallah tu, tak usah sebut apa dengan dia dah. Cukup lah. Biar dia ping ayat tu ya. Dia faham tak? Allahumma salli ala sayyidina.